Sial. Kosong banget itu udah teman-teman. Iya, aduh. Halo teman-teman semua, welcome back again to Monosen. Dan kali ini gue akan mainkan eFootball PES 2020 ya teman-teman ya. Tapi ini bukan versi yang full mode-nya, tapi ini adalah versi yang light-nya. Yang light-nya itu gratis ya teman-teman ya. Teman-teman bisa download di Steam. So, karena ini light mungkin gak beberapa feature bakal dimatiin sama si eFootball PES-nya. Jadi kita mau coba lihat dulu apa aja yang ada di eFootball PES Lite 2020 ini. So, jangan lupa di like, share, dan subscribe, lalu juga diklik tombol notifikasinya, lalu juga follow Instagram gue di @monosengaming. So, kita langsung cobain aja. Gue udah lama banget ya gak main PES, karena kebanyakan main FIFA, jadi udah lama banget gak main PES ya. PES terakhir gue main itu kalau gak salah 2016 baru terakhir gue mainin ya. Setelah itu sama sekali gak pernah mainin lagi PES. Dan kita lihat dulu. Nah, ini ada kick off, pas dari menu-menunya ini gua enggak tahu ya menunya untuk yang full mode-nya ini seperti ini atau enggak ya. Ada pre-order club edition sekarang 20% ya untuk ini. Karena nanti di PES 2021 itu akan menjadi DLC ya teman-teman ya untuk ke PES 2020-nya. Oke, kita akan lihat. Ini ada kick off, ada eFootball. Ada statistik, ada setting, ada my club. My club masih bisa dimainin, tapi ini my league sama become a legend itu nggak bisa dimainin ya teman-teman ya. Dan ini untuk eFootball-nya, play online-nya juga ternyata harus sign in dulu, nanti baru bisa main ke online-nya. So, gua akan cobain aja dari kick off-nya, dan kita akan main ke local match aja. Dan ini ada beberapa tim yang bisa dipakai. Ada satu, ada Arsenal, Barcelona, Munchen, Juventus, MU, Boca Junior, Colo-Colo, Corinthians, Flamengo. Lumayan banyak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tim total bisa dicobain ya teman-teman ya. So, karena gua fans MU, gua akan cobain pakai MU. Dan lawannya mungkin ya kok jadi Arsenal. Lawannya kita cobain ke Barca kah? Barca kayaknya kuat banget ya. Atau Juve, karena Juve yang masuk di PES 2020 di FIFA nggak masuk ya teman-teman ya. So, kita cobain aja di Juventus. Dan ini stadionnya juga pasti terbatas karena cuma ini versi light-nya doang, jadi versi kecilnya ini cuma ada 3 stadion yang disediain ya teman-teman ya. Allianz Arena, Allianz Park Cube, sama New Sony Arena. Kita cobain di Allianz Arena aja ya. Dan gua setting dulu di game plan-nya. Ini ada siapa aja ini? Fred, Matic, Tommy, Bruno Fernandes, Martial. Ini kenapa green ya? Langsung aja si ini ya, si Marcus Rashford. Oke, okay. Terus Jesse Lingard mungkin gua akan pakai di sini. Yeah. Salah dong. Tumina ini ganti ke Nemanja Matic. Linker kalau di sini jadi ini ya. Ini gua simpan center 76 doang ya. Ganti si Camina aja deh. MF-nya udah ada Bruno Fernandes ya teman-teman. Oke. Cobain aja. Strik bajunya ada 3 baju ya pasti. Ini merah lah. Dan ini baju Juve juga ada 3. Dan fotonya langsung si Cristiano Ronaldo. Oke, kita langsung kick off. Dan pasti gue cupu banget ya karena terlalu terbiasa sama FIFA. Dan game kontrolnya
di PES itu berbeda banget sama FIFA ya teman-teman ya. Jadi untuk lari juga dia nggak pakai R2 tapi pakai R1 kalau lari di apa di PES ya. Exhibition Allianz Arena. The roads outside of the stadium have been bumper to bumper with traffic. The car park. Kita tungguin aja nanti di PES 2021 seperti apa ya teman-teman. Karena seharusnya kalau misalkan sedang keadaan normal itu pasti di akhir-akhir tahun ini sudah pasti dikeluarkan untuk yang seri 21-nya FIFA 21, eFootball PES 2021 ya. Itu namanya memang berubah dari dulu Winning Eleven ke Pro Evolution Soccer PES sampai akhirnya sekarang eFootball PES. Kalau dari sisi grafik jauh banget menang dari PES ya teman-teman. PES itu grafiknya bagus banget coy. Tapi itu hanya pendapat pribadi gue ya teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman berbeda pemikirannya silakan. Oke, dan ini di PES kalau nggak salah ada kontrol baru ya. Dari kameranya ini ada kamera settingnya. Ini ada stadium, ada live broadcast. Especially on the overlap down that left hand side bling, he can nah, swing in a tasty cross from the byline or cut in himself and take a shot. Bukan wide lagi, kalau dulu kan pakainya wide. So incredibly fit that he can keep doing it for 90 minutes. By which time the opposition start to flag. Karena gua pakai bling nyobain tuh pusing sendiri. Dan ini waktunya enggak bisa disetting ya teman-teman ya. Ya, waktunya tetap 5 menit satu babak. Alexandro. Matuidi. Ronaldo is on to it and can take it up. Oh. Ini kontrolnya gua masih sedikit bingung sih. It's anyone's ball. Bentancur plays it out to the wing. Oke. Okay. And that should be the keeper's. Fred. McTominay balik lagi ke Bruno Fernandes. Wan Bissaka. Alah. Good cross tuh, tapi ditangkap langsung sama Chesney. Gue udah lama banget gak ngikutin dunia bola ya teman-teman. Kalau dulu tuh jaman-jaman main PS1 itu nggak boleh pakai R1. Nggak boleh pakai 1-2-1-2. 1-2 adalah forbidden. Ya. Oke. Ini settingannya sudah gua sedikit ubah sih. Bruno Fernandes. Oh. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes really must have felt he had the measure of the keeper then, but how wrong he was. Kenceng banget padahal. Dan ini juga kalau gua terbiasa pencet X ya. Tapi kalau di PES itu pencetnya start. Ini off the ball control, fix pass. Wah jauh banget. Wan Bissaka mengambil bola kembali. Luke Shaw. Oke, lewat satu. Umpan. Ah. Anthony Martial. Kosong banget itu, udah teman-teman. Ya, aduh. Sayang sekali. What cause miss kicks. Nah, ini masih ada beberapa ini ya, tip-tipnya ya.
Chiellini, Blaise Matuidi, Aaron Ramsey. Well, it really is one cross after another. Well, let's Camille. Why not keep up the supply? It's simple and efficient. Okay. They all know what they do. Ah, dapat itu Rashford. Gue sampai lupa tadi siapa yang nendang. Marcus Rashford. Kita lihat replay ya. Umpan dari McTominay ke Martial. Kalau oper tadi sebenarnya tuh kok masih bisa dimanfaatin ya. Cetak kan. Dar. Untung banget ya. Untung banget. Masih keburu masuk. So we have our breakthrough. Yeah, this is also a chance to see what happens to their level of concentration from here. Okay. Babak pertama sudah selesai langsung cepat deh. Okay, kita langsung lanjut ke babak kedua aja kali ya. 63% positionnya ya pasti lah. Karena ini juga difficultnya gue nggak bikin yang susah. Karena gue juga masih newcomer lagi nih jadinya ya. Kita langsung ke second half. Plenty for us to chew on during the break. Just back from your break, we've missed very little of the resumption of the second half. Okay, Fred, come on, Fred. They're on the side of caution and get more players behind the ball instead of running beyond it. They could even try to spoil it from here. We'll see. Yeah, pelan banget tentunya. Commend the wing play, but I have to condemn the defending. They've got to stop the cross. Ramsey. Oh, kawat-kawat. Paulo Dybala, untung aja. Paulo Dybala did give it a fair old crack, and he'll be encouraged to step up again. Gawat batu. Hampir aja. So now we're going to get those changes we have been expecting. Oke, jauh semua backnya. Manchester United just about have their noses in front. It is the slenderest of leads. Oke, McTominay lagi. Masih memegang bola dia. Luke Shaw ada di depan. Lovely bit of skill. So who's he playing out? Udah pasti sih. Udah pasti keblok itu. Bruno Fernandes. Umpan ke depan. Di tepis aja. Oh. Memaksa teman-teman. On another occasion, all that went wrong may come right. Juventus making another change here. Bentancur ditarik keluar ganti Rabiot ya. And here's Dybala. Dybala lagi. Oke. Okay. Ya, enggak dapat. Dybala spreads it towards the left. Gawat. Untung aja masih bisa dibuang teman-teman. Shaw drives it forward. Fred, Bruno Fernandes, masih. Oh, Cavol tuh. Enggak sih, kena badan, kena kaki sama kaki ya. Duh, Ronaldo lagi. Dia nggak mau nendang. Gawat. Oh, untung aja masih bisa ditahan. Juventus alah. Not going down without a scrap. Gerakan kakinya. Oke, dapat. Juventus get it back again. Juventus. Oke. Masih ditahan sama dia.
What? Enak aja. Oke, udah mau habis waktunya. Apakah keburu satu gol lagi? Nah, nggak keburu teman-teman. Oke, kita menang 1-0. Lumayan ya buat gue yang baru nyobain main lagi eFootball PES 2020. Nah, 1-0, golnya gol hoki juga ya. Shot taken dari Bruno Fernandes. Di tepis. Thank you very much, Jim, for joining me. That brings us to the end of our coverage. So from us both, a very good evening. Enjoy Martial. Dah, ini tipis banget, coy. Aduh. Dan ini gol dari Marcus Rashford. Ini sih golnya termasuk hoki sih. Memanfaatkan kemelut di depan gawang. Oke, kita langsung aja. Full time. Lumayan dapat 5 shot, 3 on target ya. Lumayan lah ya buat pemain-pemain baru kayak gua gini kan. Oke, kayak gitulah teman-teman ya. Kalau My Club ini kita masih bisa main kayaknya. Coba start deh. Dia bisa masuk gak ya? A few moments later. Oh, My Club bisa dimainin ya, teman-teman ya. My Club bisa dimainin. Ternyata kita pilih dari Indonesia. Kok India malah? Indonesia. Place name-nya, hometown-nya itu Jakarta. Loh, kok malah kayak gini? Oke, kita bisa masuk ke tim mana ini? Gua pengen masuk ke seri A aja ya, seri A. Sebenarnya gua lebih suka di Liga Inggris ya teman-teman ya, tapi Liga Inggris itu di PES itu nggak dapat semua lisensinya. Gua mau pakai Roma, Milan atau siapa ya? Milan kayaknya. Select manager. Ini semua gratis. Management skill semuanya sama sih ya. Formasinya 4-2-3-1. 4-3-3. Gua lebih cocok sama posisi yang 4-3-3 ya. Sign. Kita bisa pinjem dulu ya, teman-teman ya. Mungkin gue Aguero, Lewandowski, Van Dijk, Ramos, Eden Hazard. Gue butuh Hazard sih, karena gue tipikal yang mainnya tuh nyerangnya dari wing ya teman-teman ya. Nah, ini klub kita masih cupu-cupu banget ratingnya. Nah, berarti untuk main My Club di pas yang lightnya itu masih bisa dimainin ya teman-teman ya. Oke teman-teman, thank you banget yang sudah nonton. Gua akan lanjutkan nanti yang My Club-nya itu di part berikutnya aja ya, biar nggak terlalu panjang banget videonya, karena yang pertama ini untuk yang perkenalan doang. Jadi ada eFootball PES 2020 yang versi lightnya yang disediakan oleh Steam, dan itu gratis ya teman-teman ya, dan size-nya juga kecil, jadi teman-teman bisa download lebih mudah dan nggak perlu bayar. Tapi memang masih ada batasan-batasan fitur yang ditutup sama si eFootball PES 2020. So, semoga teman-teman bisa enjoy sama videonya dan mungkin tertarik untuk mainin gamenya. So, jangan lupa di like, share, dan subscribe, lalu juga di klik tombol notifikasinya, lalu juga follow Instagram gue di @monosengaming. So, thank you banget. Kita ketemu lagi di video berikutnya, and bye-bye.